So hari ni kita pasang itu running board all black. Ini running board all black ni. Plug and play saja. Tengok ni abang ni pasang. Okey. Dia bawah semua dah ada kaki dah. Tu. Ada satu 1 2 3 4. Kuat kan kaki ni. Dia support. Tinggal lagi satu. Yang best dia yang ni. Dia tak terkeluar sangat. Nampak tu. Dia tak terkeluar sangat. So dia tak mengganggu orang lah. Nanti kita tengok bila aku buka pintu. Tu. Nampak bila buka pintu pun dia still ada ruang untuk kaki pijak lah. And then dia belakang dengan depan dia sama saja. Okay, so kira ada yang dia besar sini pasal dia masuk dalam kan. Yang ni yang aku suka punya running board lah. Dia warna hitam, lepas tu dia tak terkeluar sangat. Dan dia tu depan dengan belakang sama aja size dia. Ini mantapnya. Ini kereta HR-V. Dia semua modified ni. Apa yang ada aksesori semua sumbat. Android player, blind spot. Ini cermin biru pun dia pasang. Ini cermin biru lagi. Ini body kit. Dia pasang tu front sensor lagi. Body kit RS port depan, tepi, belakang. Nanti kita tengok hasil dia. Ini lagi 360 camera semua. Ini dia tukar hitam. Ini red lah. Ini red pun, red hitam. Ini cara pasang dia, tengok. Ikat nutnya dalam tu ada tapak. Lepas tu tangkap dia, betul. Ini pasang. Dia cari balik untuk besi. Masuk. Ini sini apa? Sini. Itu ngam. Ini baru perasan ada defect cat ni. Original hilang weh macam ni. Aduh, Honda Malaysia. Nampak tu. Terkeluar sikit dia punya cat ni. Ini mana aku pernah buka lagi. Sini pun sama. Ada putih-putih sini. Ayuh.